ini kita lihat keterangan ahli terkait dengan CCTV cukup jelas ya. Apa yang rekaman-rekaman itu kita lihat cukup jelas. Tapi yang menarik di sini memang dari PH yang lain ya, kalau kita lihat dari PH PC maupun PH Sambo di sini terlihat sekali mau mendiskreditkan klien kami dengan mempertanyakan masalah stayer itu yang dibawa ke lantai 2. Tapi menurut klien kami itu sudah konsisten dan jelas bahwa stayer itu dibawa lewat tangga sebelah sana. Jadi kan selalu diskreditkan di situ, tidak ada CCTV yang merekam bahwa stayer itu dibawa ke atas. Ya, kita mau jelaskan di sini bahwa stayer itu betul dibawa ke atas, klien kami tetap konsisten bahwa stayer itu dibawa lewat sisi lain yang tidak terlihat oleh CCTV. Kira-kira begitu sih untuk hari ini. Tadi ada sanggahan yang disampaikan dari Richard? Atau... Ada. Jelas tadi Richard menyampaikan sanggahan bahwa stayer itu dibawa dari sisi yang tidak terlihat oleh CCTV. Terkait mungkin kegiatan yang disampaikan atau yang tadi terlihatkan pada naik ke lantai 3 itu tetap sesuai dengan... Iya, klien kami selalu konsisten dengan keterangannya, tidak ada perubahan dan apa adanya selaku justice collaborator. Tadi di akhir juga ahlinya sempat mengatakan ada CCTV yang tercecer. Ya, itu mengulang sebenarnya dari apa yang dikatakan oleh majelis hakim. Majelis hakim juga sedikit menyindir bahwa CCTV yang lain itu tercecer, bahasanya tercecer. Diulang oleh Richard dalam tanggapannya bahwa betul, ya itu tercecer. Apabila lantai 2, lantai 3 itu CCTV-nya terungkap, mungkin semua terlihat jelas di sana. Apakah ada upaya dari Menurut kami itu adalah bagian dari obstruction of justice ya. Jadi untuk menemukan itu kami rasa sulit. Tetapi ya fakta di persidangan kami rasa cukup menjelaskan itu semua.